pendekkan segalanya lebih daripada Allah dan Rasulnya. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Justru itu, muslimin musliman yang dimati Allah, apakah perkabaran ini belum lagi menyentuh hati dan perasaan serta iman kita? Di manakah marwah kita sekiranya kita sanggup membiarkan saudara saudara kita merana dan menderita tanpa kita memberi sebarang bantuan? Ayuhlah, dengan lafaz bismillah dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita keluarkan apa saja yang kita mampu di hari ini tanpa rasa takut dan khawatir tentang rezeki kita ini demi perjuangan mereka. Yakinlah dengan janji Allah dan percayalah bahwa sumbangan ini akan menjadi jembatan untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sumbangan pada hari ini akan diserahkan kepada Mabim untuk disalurkan kepada mereka yang memerlukan di Gaza. Muslimin dan muslimat yang dimati Allah, di pagi yang mulia ini marilah kita menghayati khutbah hari ini yang bertajuk agungkan Allah, kukuhkan akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini umat Islam digalakkan bertakbir membesarkan Allah. Kita disunahkan bertakbir selepas terbenam matahari pada malam hari raya, di masjid-masjid, surau-surau, rumah-rumah, di simpang-simpang jalan dan di pasar-pasar dengan suara yang tinggi. Inilah sampai iman bertakbir ketika akan memulakan solat Idul Fitri pada pagi ini. Syukurlah kepada Allah karena kita telah berjaya menyempurnakan kefarduan puasa dengan mendudukkan kebutuhan nafsu makan dan minum serta desakan syahwat yang ingin rehat atau berbeda yang disebabkan oleh kegiatan berpuasa sepanjang Ramadan. Mungkin juga rasa karena berat banyaknya bertadarus dan bertarawih pada malam-malam Ramadan yang lalu. Justru karena itu umat Islam diperintahkan bertakbir sebagai syiar keredaan dan kepatuhan kita menjunjung syariat Allah dan bertakbir sebagai hamba yang Allah yang bersyukur. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukbiru al-ibnata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, dan juga supaya kamu mencukupkan keringanan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah dengan mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Muslimin dan muslimat dan mati Allah, Idul Fitri adalah hari anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sebagai penghargaan di atas ketaatan kita di semangat Ramadan. Hari ini kita diwajibkan membuka menjamu juala. Diharamkan bagi kita berpuasa. Umat Islam diharuskan makan, minum dan bersama dengan istri kerana ia adalah waktu umat Islam disuruh bergembira dengan penuh ceria. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Yunus ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalikal fadli yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Qur'an itu adalah semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan rahmatnya. Maka dengan isi kandungan Al-Quran itulah hendaknya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lainnya. Dan kerana ia lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan, daripada segala benda yang mereka tidak kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin yang muslimat nanti Allah, marilah kita tanya diri kita sendiri, untuk apa kita benar-benar berterawih sepanjang malam Ramadan yang lalu? Untuk apa kita bersusah payah bertadarus membaca Al-Quran, bersungguh-sungguh bangun sahur jam 4 ataupun 5 pagi, selepas itu menahan lapar sepanjang siangnya? Apakah kita lakukan ini saja-saja, ataupun ada sesuatu yang lebih berharga yang kita cari? Untuk apa kita berkorban masa? Apakah kita habiskan masa dengan percuma dan sia-sia sahaja? Maka percayalah dan yakinlah bahwa kurnia Allah itu bahwa sudah tentu lebih besar
dengan ganjaran yang tidak terhingga. Sekarang apa yang kita rasa ialah kepuasan, kebahagiaan, keseronokan setelah berhempas pulas melakukannya sepanjang Ramadan. Dan pastilah syurga Allah adalah balasan bagi orang-orang yang taat. Itulah pesan tarawih, tadarus yang mulai dan sebagainya yang lahir dari kepatuhan hamba yang mentaati Allah sepanjang Ramadan. Itulah kemenangan yang tuntas dan mutlak yang telah diberikan Allah di dunia lagi. Sedangkan janji Allah lebih dari itu dengan balasan surga yang tidak tercari kimatnya. Itulah strategi untuk membina keyakinan dan kekuatan akidah umat Islam untuk mencapai makam takwa kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan di atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Muslimin yang muslimat dari mati Allah. Hari Raya Idul Fitri bermaksud kita merayakan kejayaan kita kembali kepada fitrah kita yang asal, yaitu sesuatu permulaan kejadian manusia yang sememangnya bersih daripada dosa seperti kanak-kanak kecil yang tergambar di wajahnya bersih dan suci. Ramadan adalah suatu proses yang sangat ajaib yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan fitrah manusia menjadi bersih dan suci. Tetapi dengan nikmat kehidupan dunia yang sangat mencabar, ia telah melalaikan kita sehingga mencemarkan kesucian fitrah kita yang bersih. Lalu kita semakin jauh daripada Allah yang memberi kita nikmat kehidupan dunia. Tanyalah diri kita, siapa yang memberi nikmat kenyang setelah kita lapar? Siapakah yang memberi kekuatan tenaga setelah detik beribadah sepanjang malam Ramadan yang berlapar di siangnya? Tahukah kita siapakah yang memberikan kemenangan tentara Islam yang berjaya yang hanya berjumlah 313 orang yang mengalahkan musuh Islam yang berjumlah 1000 orang dalam perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah? Siapakah juga yang mengalahkan tentara Ahzab 10.000 orang kalau kita tidak karena pertolongan Allah terhadap tentara Islam yang hanya berjumlah 1000 orang saja? Siapa juga yang memberi kuatan kepada tentara Salahuddin Al-Ayyubi yang berpuasa sepanjang peperangan mampu mengalahkan tentara Salibiyah yang hampir 200 tahun menjajah umat Islam? Inilah yang dimaksudkan dengan kebesaran Allah. Inilah kelebihan dan rahmat Allah dan kepada hamba-Nya yang taat kepada-Nya. Hanya Allah saja Tuhan yang disembah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Esa. Benarlah janji-Nya. Dialah yang memberi kemenangan kepada hamba-Nya. Dialah yang menetapkan kemuliaan tentara-Nya dan Dialah saja yang menghancurkan tentara Ajam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Yang bermaksud, dan Allah tidak menjadikan bantuan tentara malaikat itu melainkan karena memberi kabar gembira kepada kamu dan supaya kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahwa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahilham. Sidang hadirin dan muslimat yang mati Allah, apakah masih kita tidak cukup contoh pengajaran yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita? Kebesaran dan kekuatan yang bagaimana lagi yang boleh mengukuhkan iman kita? Apakah dengan kemarau berpanjangan sehingga tanaman mati, pokok yang kering, suhu panas meningkat 40 derajat Celsius baru kita yakin dengan kekuasaan Allah? Atau dengan banjir yang melanda ke atas tempat kita hingga kedalaman tinggi pun tenggelam juga, memang luar biasa, baru kita takut dengan kebesaran Allah? Ataupun apakah dengan sungai yang kering, empangannya cetek dan hujan tidak turun barulah kita mau kenal Allah? Atau hanya dengan tragedi malam pesawat MH370 yang hilang tiba-tiba di lautan Hindia sehingga sekarang gagal ditemui
atasnya pesawat MiG-17 bahwa kita berkata tidak ada daya dan kekuatan melainkan hanya daya dan kekuatan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan sesungguhnya semua kita adalah milik Allah yang mutlak dan hanya kepada-Nya kita semua kembali. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Muslimin dan muslimat mati Allah, sebenarnya kita sudah berjaya kembali kepada fitrah kita yang asal, yang bersih seperti anak kecil yang baru lahir dan tidak berdosa. Jiwa dan pikiran kita, hati dan perasaan kita sudah sebulan masuk kosong. Jiwa kita, hati kita, akal pikiran kita sudah kembali pada fitrah yang bersih. Hari raya adalah hadiah kepada Allah yang besar dan bermakna untuk hamba-Nya yang taat menunaikan perintah-Nya. Zakat pula membersihkan jiwa kita dari tamak haluba. Bahkan Allah menjanjikan kesyukuran kepada hartanya yang bertambah. Allah menjanjikan sedekah, derma dan wakaf dengan ganjaran berlipat ganda dari di dunia hingga ke akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Hari ini kita sebagai hamba Allah yang mempunyai marwah diri, ada kedudukan dan nilai tambah karena kita diluluhkan Allah sebagai hamba-Nya yang cerdik dan pintar. Kita cerdik karena kita dekat dengan mendamping dengan Allah. Kita dikatakan pintar karena suka memohon, meminta dan mengharapkan sesuatu kepada Allah sahaja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan lagi supaya kita mintalah, mintalah lagi dan percayalah, percayalah kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang cerdik. Karena orang yang sadar bahwa pada Allah adalah sebenar-benar tempat meminta, ialah orang yang cerdik. Iman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang maksud. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada-Mu mengenai aku, maka beritahulah kepada mereka, sesungguhnya aku Allah sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang berdoa. Apabila ia berdoa kepada-Ku, mendengar mereka menjawab seruan-Ku, mematuhi perintah-Ku dan telah mereka beriman kepada-Ku, supaya mereka menjadi baik dan betul. Oleh karena itu, hari raya adalah hari untuk bergembira. Maka Islam tidak melarang untuk berhibur, walau bagaimanapun rancangan hiburan sama ada di televisi atau di mana-mana saja adalah yang diharuskan oleh syarak, bukan berkokan maksiat seperti minum arak, berjudi hingga berlaku berkelakian. Kita memang disunatkan berpakaian serba baru, cantik dan indah, tetapi berdosa jika orang yang terdedah. Kita memang dituntut ziarah penjara hijrah dan keluarga, tapi berdosa jika sampai tertinggal sholat yang dipatuhkan terhadap pada kita. Ingatlah, hari ini adalah hari kita bersyukur Allah, bukan untuk merendahkannya. Bahkan hari ini kita menentangkan akidah, bukan memusnahkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasbirullah, fasbiruni ashkurukum. Washkuruni wa la takfurun. Yang bermaksud, oleh itu ingatlah kamu kepada-Ku dengan mematuhi hukum dan undang-undang-Ku, supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan. Dan bersyukurlah kamu kepada-Ku dan janganlah kamu kufur dari nikmat dan kata nikmat-Ku. Surah Al-Baqarah ayat 152. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa zikr al-hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر
أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مسلمين مسلمات رضي الله، الحمد لله وتبارك الله مطلق saya mengucapkan tahniah di atas kemenangan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang berjaya menunaikan fardu puasa Ramadan sebulan pada tahun ini dan ibadah yang lain. Saya juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri hari ini dan mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah berjaya menunaikan zakat fitrah untuk diri dan tanggungan semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Sekali lagi kita sama-sama mengingatkan pesan Rasulullah SAW supaya berpuasa 6 dalam bulan Syawal. Sesiapa berpuasa Ramadan dengan sepenuhnya kemudian diteruskan lagi 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka ia akan diberikan jalan seperti dia berpuasa sepanjang tahun. Dengan itu rebutlah anugerah Allah sebagai rahmat yang tidak ternilai besarnya kepada kita yang tidak akan dapat pada hari-hari yang lain. Hadis pada Ayub, Abu Ayub Al-Ansari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud: sesiapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia mendapat ganjaran puasa sepanjang tahun. Di samping itu, marilah kita bermaaf-maafan, memohon maaf kepada segala kesalahan yang telah kita lakukan kepada mereka yang telah kita aniaya. Maafkanlah juga mereka yang mohon kemaafan di atas segala saran telah mereka lakukan ke atas kita. Buanglah yang keruh, ambillah yang jernih. Hubunganlah sesama kita, silaturahim sesama kita. Zahirlah ibu bapa kita, sahabat adik kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita dan saudara mara kita. Semoga Allah meridai amal kita dan memberkati hidup kita. Marilah kita mengukuhkan akidah dan mempertahankan kalimah Allah sebagai lafaz jalalullah, lafaz yang tertinggi. Kita bersyukur di atas kemenangan kita melalui keputusan mahkamah yang mengekalkan penggunaan kalimah Allah untuk umat Islam demi kebah menjaga kesucian dan ketinggian lafaz jalalullah yang wajib kita sanjung dan mempertahankannya. Marilah para hadirin yang saya hormati sekalian, kita bersatu atas dasar iman dan Islam yang suci, membelakangkan perbezaan pahaman yang sia-sia dan kembali kepada Allah dan bersatu menegakkan syariatnya. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibun lakum da'wat wa ya qadhi al-hajat. اللهم إنا نسألك رحمة وسلم إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحسن بقايتك صمدانية جلال ملكنا المعزب سلطان سلام سلطان شرف الدين عبد الشاه الحج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحج. اللهم أعذ بالعون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منه ليولي العهد إسلامه دكتور أبي شاه بن سلطان شرف الدين عبد الشاه الحج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذهم ربما مسلمين بالموظفين والرعية والبلاد وبدل مقاصدهما بطريق الهدى والرشاد. يا الله الرحمن الرحيم، kami mengangkat kedua tangan kami untuk memanjatkan kesyukuran kepada-Mu ya Allah. Terimalah ibadah puasa kami, terimalah salat tarawih kami dan tahajud kami, terimalah ya Allah tilawah dan amalan tadarus kami, terimalah ya Allah sedekah dan zakat fitrah kami, terimalah segala amalan baik kami, zikir dan wirid kami, dan terimalah munajat kami ya Allah. Hanyalah Engkau ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani kami.
Karena rahmatmu terluas, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabbul Jalil, sejahterakanlah untuk kami dan kesehatan yang baik, supaya yang dengannya dapat kami beribadah kepada-Mu. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, karena kami terlalu banyak dosa kepada-Mu, ya Allah. Kami doakan Engkau ketika kami sihat, kami ingat kepada-Mu bila tiba sakit, kami doa kepada-Mu ketika senang, kami ingat kepada-Mu, ya Allah, bila datang kesusahan. Kami doa kepada-Mu di saat kami gembira, kami ingat kepada-Mu ketika sedih dan kecewa. Kami habiskan usia muda dengan kesemukan dunia, kami mula mengingat-Mu, ya Allah, ketika usia sudah tua. Justru, ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Berilah kami kekuatan kepada kami untuk melawan hawa nafsu yang dunia yang sentiasa melalaikan kami daripada mengingat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Setiap detik susu ibu yang mengalir dalam diri kami, Kau gantilah dengan kebajikan untuknya yang boleh membawanya ke surga-Mu, ya Allah. Ya Rahman, pada setiap keringat yang mengalir pada tubuh ayah kami dalam mencari rezeki pada keluarga kami, Kamu gantikanlah dengan keampunan yang bawa kepada surga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya hukuman mereka tidak akan mampu kami membalasnya. Bahkan kadang-kadang mereka hidup dalam kesusahan dan kesedihan, sedangkan kami berada dalam kesenangan dan kemewahan. Justru itu, ya Allah, kurniakanlah kepada kedua bapa kami tempat yang istimewa di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami juga memohon ampun untuk kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami dan guru-guru kami yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kami ke alam barzah. Kurniakanlah mereka dalam orang-orang yang baik. Apabila tiba pelajaran kami menuju barzah-Mu, maka Kamu ambillah kami dan keadaan yang baik-baik dalam keampunan dan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Aziz, kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram. Ia silah kami dengan sifat syukur, reda, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggung jawab. Kau jauhkanlah kami daripada sifat-sifat ujub, riak, takabur, fitnah, domba, sakat, buruk dan kianat. Ya Rasyid Rahman, Ya Rahim, jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesusahan, maka Kau bantukanlah mereka, berpemudahkan urusan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang bersedih hati, berikanlah ketenangan dan jalan keluar kepada mereka. Jika ada di kalangan kami sedang berhajat dengan keperluannya, ya Allah, maka tunaikanlah hajat mereka dan cukupkanlah keperluan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan sakit, maka Kau sembuhkanlah mereka, ya Allah, agar dapat beribadah bersama kami. Jika ada di kalangan kami mereka yang durhaka kepada ibu bapa atau kurang dalam menyayangi mereka, maka ampunilah mereka, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang taat berbakti, sehingga Engkau Tuhan yang Maha Mendengar dan Mengasihani. Ya Allah, ya Malik Umum, ya Razak, ya Tadab, ya Malik, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jadikanlah dengan rezeki ini kami semakin dekat dengan-Mu. Sebaliknya, janganlah Kau jadikan kami daripada golongan yang lupa diri serta mendapatkan dengan-Mu. Ya Allah, bantulah kami dalam menjalankan urusan agama kami. Ilukkanlah urusan dunia kami yang padanya tempat kami mencari kehidupan. Ilukkanlah urusan akhirat kami, ya Allah, yang padanya tempat kami akan kembali untuk selamanya. Jadikanlah kami kehidupan kami ini sebagai tambahan segala kebaikan kami, dan jadikanlah kematian sebagai keterangan kepada kami dari segala kejahatan. Sesungguhnya kami ingin kembali kepada Tuhan dengan jiwa yang tenang. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Kiram, janganlah Kau jadikan Ramadan ini sebagai yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang, tapi andainya ini Ramadan yang terakhir buat kami, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Kau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling berhenti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati kami, menuju reda serta kasih karamu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Berilah kami ini keadaan hamba-Mu yang mendapat di malam Al-Qadar. Ya Allah, terimakanlah amalan kami, terimalah taubat kami, ampunkanlah dosa kami, amankanlah kiriman kami, ya Allah, di sana nanti yang kekal abadi.
hukumnya kalah kami kepada syurga-Mu yang Maha Luas dan Nikmat-Nya. Allahumma inna nabtawabin waja'alna minal mutatahhirin waja'alna min ibadika shalihin. Allahumma nusul islam wal muslimin wahlik al kafarat wal mubtadi'at wal mushrikin wa'allif bayna qulub al mu'minin وافتح بينهم بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره واصرف عنا شر الدنيا والشر الاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وعلى خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.